Welcome back to Auto Project YouTube channel. Balik lagi sama Rudy di sini nih, sahabat Auto. Nah, seperti biasa kita lagi berada di Auto Project Garage. Kita bakalan ngelihat mobil-mobil yang sudah datang ke Auto Project Garage ini untuk melakukan pemasangan aksesoris dari Auto Project. Nah, kalau gitu langsung aja kita grebek nih mobil apa yang lagi melakukan pemasangan. Yuk. Nah, sahabat Auto, kita lihat nih mobil customer ini yang datang ke Auto Project Garage ini salah satunya adalah mobil Rush nih, sahabat Auto. Dan kalau misalnya kita lihat nih list aksesorisnya, customer kita ini memasang 4 aksesoris. 4 aksesoris yang akan dipasang di mobilnya ini. Nah, kalau gitu kita langsung aja lihat satu persatu dulu. Yuk. Nah, sahabat Auto, aksesoris pertama yang sudah terpasang di mobil Rush customer dari Auto Project ini adalah mirror cover nih, sahabat Auto. Nah, mirror cover ini yang dipasang di mobil customer ini, customer itu memilih yang warna karbon. Sementara Auto Project itu punya 3 warna, yakni karbon, terus ada yang warna chrome, dan juga warna matte black. Jadi, bisa disesuaikan dengan selera masing-masing, dan kebetulan customer kita ini memilih yang warna karbon nih, sahabat Auto. Ini berfungsi untuk melindungi kaca spion kalian nih. Jadi, kalau misalnya kalian melewati jalan yang sempit, kemacetan yang berkemungkinan akan membuat kaca spion kalian ini tergores-gores ataupun bergesekan dengan kendaraan lain ataupun ini jalan, jadi ini akan dilindungi oleh mirror cover ini. Dan ini ukurannya sudah presisi, udah pas banget dengan kaca spion mobil Rush ini, dan yang pastinya ini terbuat dari bahan yang berkualitas dan juga tahan sinar UV. Kita lihat printing karbonnya, ini juga benar-benar mantep, nggak terlihat murah, alias ini sporty dan elegan banget. Aksesoris yang terpasang di mobil Rush milik customer Auto Project ini adalah mudguard nih, sahabat Auto. Nah, mudguard dari Auto Project ini benar-benar dapat melindungi mobil kalian kalau misalnya nih kalian ada pentalan kerikil dari ban yang takutnya akan menggores bodi mobil kalian, ataupun misalnya cipratan lumpur akan membuat bodi mobil kotor, jadi akan terlindungi oleh mudguard ini. Dan istimewanya mudguard Auto Project ini dibandingkan dengan mudguard-mudguard yang lain adalah mudguard Auto Project ini terbuat dari bahan yang elastis. Jadi ini kalau misalnya dilepas itu bisa didingin, sahabat Auto, karena benar-benar elastis banget, tapi elastis dan juga kokoh. Jadi kalau misalnya ini terkena trotoar atau gimana, itu nggak bakalan pecah karena tahan banget. Jadi meskipun elastis, tapi dia tetap kokoh. Dan juga pemasangan mudguard ini tuh nggak pakai pengeboran sama sekali, jadi nggak akan merusak bodi mobil kalian. Selain melindungi, tapi juga aman. Nah, selanjutnya kita lihat ke aksesoris yang ketiga yang terpasang di mobil ini. Nah, sahabat Auto, kita sekarang berada di bagian interiornya karena customer dari Auto Project ini juga memasang aksesoris di bagian interior yang juga tadi kalau misalnya di luar ada mirror cover yang warna karbon, kali ini di sini ada yang panel shifter yang warna karbonnya juga. Jadi customer Auto Project ini nggak hanya mementingkan bagian luarnya aja, tetapi juga bagian dalamnya. Jadi kalau misalnya sebelum terpasang nih panel shifternya, kalau misalnya di bagian tuasnya ini biasa-biasa aja, polos-polos aja, tapi setelah terpasang panel shifter dari Auto Project ini membuat tampilannya jadi lebih sporty sehingga nyaman banget untuk dipandang mata. Dan ini sama seperti tadi, printing karbonnya benar-benar terlihat mahal dan elegan banget. Jadi ini benar-benar membuat tampilan mobil jadi lebih menyamankan mata ya, sahabat Auto. Dan ini kalau misalnya ukurannya nggak usah diragukan lagi karena Auto Project itu sudah benar-benar menguji kualitas produknya ataupun ukuran produknya sebelum pada akhirnya dipasarkan. Jadi ini ukurannya benar-benar pas, nggak lebih nggak kurang sama sekali, benar-benar presisi banget, potongannya rapi, benar-benar keren banget pokoknya. Selanjutnya kita lihat ke aksesoris selanjutnya. Aksesoris selanjutnya yang dipasang di mobil Rush milik customer Auto Project ini adalah karpet Max Matte 7D nih, sahabat. Nah, ini memang gak boleh ketinggalan sama sekali karena karpet Max Matte 7D ini dipastikan akan mengcover keseluruhan lantai mobil kalian, jadi gak bakalan ada celah kotoran untuk masuk dan mengotori karpet dasar. Kalau misalnya karpet dasarnya kotor kan pasti akan sulit dibersihkan ya, sahabat Auto. Tapi kalau Max Matte 7D ini udah gampang banget untuk dibersihkan, terutama karpet Max Matte 7D ini memang waterproof, jadi gak bakalan tembus air sama sekali. Kalau misalnya kalian ketumpahan makanan, minuman, itu tinggal dilap dan dipastikan gak akan rembes ke bagian bawahnya. Gak bakal berjamur sama sekali lah pokoknya. Dan meskipun ini menutupi keseluruhan seperti yang dibilang tadi, sampai ke atas-atasnya, sampai ke samping-sampingnya, tapi ini karpetnya aman banget. Kan banyak nih yang khawatir kalau misalnya ganti karpet itu nanti akan slip, bahaya buat keselamatan, tapi di sini gak bakalan geser sama sekali karpetnya, jadi dipastikan aman juga untuk pedal gas dan juga rem. Kenapa nggak geser sama sekali? Karena karpet Max Matte 7D ini sudah punya velcro secara menyeluruh dan juga ada klip-klipnya.
Lakronnya itu nggak cuma bagian-bagian kecil doang, tapi sebenarnya sudah menyeluruh. Karpetnya ini juga empuk dan pastinya aman banget. Dan kebetulan nih, customer atau project yang punya mobil Rush ini memilih karpet yang berwarna hitam dengan motif diamond. Karena atau project itu punya varian lainnya nih, sahabat Oto, ada warna beige dan juga ada yang warna coffee brown. Lalu kalau untuk polanya, kita tuh ada yang solitaire juga nih. Jadi pola diamond, pola solitaire itu polanya benar-benar terjahit dengan rapih. Dan yang pastinya ini akan membuat tampilan mobil kalian jadi lebih mewah lagi nih, sahabat Oto. Dan karpet ini juga nggak berbau, jadi aman buat kesehatan tentunya. Nah itu tadi dia sahabat Oto, aksesoris-aksesoris yang sudah terpasang di mobil customernya Oto Project ini yang kebetulan pada hari ini membawa mobil Rush-nya ke sini nih sahabat Oto. Jadi buat kalian yang mungkin juga punya mobil Rush atau mobil lainnya, kalian nggak usah khawatir karena Oto Project itu punya banyak aksesoris untuk banyak mobil. Kalian bisa langsung datang ke Oto Project Garage di Ruko Sudah Square Blok I nomor 8 Cengkareng, Jakarta Barat. Atau kalian mungkin yang terkendala dengan jarak, yang berada di luar kota, kalian juga nggak perlu iri sama sekali karena Oto Project itu aksesorisnya udah ada dari Aceh sampai Papua. Jadi kalau misalnya kalian pengen pasang aksesoris Oto Project, kalian tinggal datang ke toko variasi terdekat di kota kalian di seluruh Indonesia nih pastinya, karena ada dari Aceh sampai Papua. Kalian tinggal datang terus tanya, Mas, saya pengen pasang aksesoris Oto Project dong, tapi pastikan ya asli dari Oto Project. Dan kemudian aksesoris ini bisa kalian beli secara online. Kalian bisa beli di Shopee, Tokopedia, dan juga Blibinya Oto Project. Terima kasih buat sahabat Oto yang selalu setia untuk memasang aksesoris-aksesoris Oto Project. Dan tentunya kalian jangan lupa juga untuk follow akun media sosial Oto Project, yakni di TikTok dan juga Instagramnya Oto Project. Lalu jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel YouTube Oto Project, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project. Oto Project, bikin mobil atau keren. Bye-bye.